kabar kalian hari ini? Apa? Baik semua. Sip deh kalau gitu. Wait. Aku mau nyapa kalian pakai bahasa Korea juga. Annyeonghaseyo, yeorobun. Annyeonghaseyo, bestiku. Dodobla. Jadi, kali ini aku mau nunjukin ke kalian paper buatanku, yaitu paper Powerpuff Girls. Kalian tahu nggak Powerpuff Girls ini ada di grup K-pop Kiwi yang apa? Yang lagunya kayak gini loh, bestie. I'm super shy, but wanna mind and while I make you mine, make you mine. Tahu kan kalau aku nyanyiin lagu itu? Yang tahu langsung komen di bawah dong siapa nama grup K-popnya. Oke deh bestie, nggak usah basa-basi kanan kiri. Aku pengen langsung buka paper surprise ini. Di belakang ada apa nih? Ulalah, kita dapat yang apa ya bestie? Common, rare, epic atau yang spesial? Semoga dapat yang spesial ya. Tunggu bestie, kalian belum melakukan ritual loh. Cepet lakukan ritual seperti biasa. Like video ini biar paper surprise-nya dapat yang spesial. Kalau udah, let's go bestie, kita lompat. Pew! You get. Wih, dapat spesial dong. Keren. Kita dapat surprise semua member New Jeans bestie. Ini ada Honey, terus ini Minji, ada Haerin, Yein, dan Daniel. Buka mana dulu ya enaknya? Minji dulu deh, member tertua dari New Jeans. Ada apakah di dalam? Ada sisir. Karakter Minji di Powerpuff, terus ada catokan rambut dan ada bajunya. Ulala, bajunya warna biru. Sesuai sama matanya ya bestie. Kita sisirin rambutnya Minji yuk bestie. Sekalian dicatok juga biar rambutnya Minji rapi. Ini catokan yang wireless loh. Canggih kan tanpa kabel. Sip, udah rapi rambutnya. Sekarang kita pakein bajunya. Ini bajunya udah satu set sama sepatu dan kaos kakinya. Nah, sudah. Oke Minji, kamu diam di sini ya. Karena aku mau buka surprise member lainnya dulu. Habis Minji, siapa ya bestie? Honey. Yang Honey ini matanya pink bestie. Cute sekali. Di surprise Honey ada bahan dan alat buat mewarnai rambutnya bestie. Nih ada shower, hair dryer, sisir, hair color. Terus ini sisir buat mewarnai rambutnya Honey nanti. Dan sama ada baju. Ada aksesoris rambut juga. Wih. Oke, sebelum kita pakein baju dan aksesoris ini ke Honey, mari kita mewarnai rambutnya dulu. Kita tuangin hair colornya ini ke mangkuk. Terus aduk-aduk. Kalau sudah, kita langsung olesin ke rambutnya Honey. Olesin. Kayak makanan dong. Oh ya bestie, kalian pernah ngewarnain rambut gak ya? Aku sih pengen, tapi kok sama bu guru gak dibolehin. Tapi aku lihat bestie-bestieku lainnya pada ngewarnain rambut waktu liburan sekolah yang panjang kemarin. Kalian juga ikut ngewarnain gak bestie pas liburan kemarin? Kalau iya, emang kalian warnain pakai warna apa? Sudah selesai ngolesinnya. Tunggu 30 jam ya Honey. Sudah 30 jam bestie. Waktunya dibilas. Nyalain showernya. Wihi, rambutnya sudah berubah jadi warna pink. Kita keringkan dulu ya. Suka sama rambut Honey. Bagus. Sekarang pakai baju dulu ya. Aksesorisnya aku tempelin ke rambutnya semua aja. Honey gumus. Next kita buka yang Daniel. Ada kamera di surprise Daniel bestie. Ini ada lensa mata yang berwarna kuning. Terus di sini juga ada baju Daniel. Sisir juga ada. Dan parfum. What? Kenapa rambut Daniel kayak gini? Dia di Powerpuff kan rambutnya lucu terikat. Baiklah, aku akan menata rambutnya Daniel sekarang. Nah, betul gini kan bestie rambutnya? Ikat dua.
Oke deh, kita pakein bajunya. Terus kita pakein lensa mata yang warna kuning ini. Jadi di karakter Daniel ini serba warna kuning ya Besti. Ada yang pada suka sama warna kuning gak kalian? Wow, matanya Daniel jadi lebar bingit kalau dipakein lensa mata ya Besti. Oke, kasih parfum juga biar harum. Member lainnya gak dapet parfum. Berarti mereka mandinya pakai sabun mehong yang wanginya tahan 24 tahun dong. Maksudku 24 jam. Wak. Terus buat kameranya ini, aku pakai waktu semua member New Jeans udah keluar dari bungkus surprise-nya aja. Terus aku fotoin mereka semua. Lanjut, tinggal 2 surprise. Yang hairin dulu dong. Besti, kenapa wajah Hairin merah-merah? Dia habis makan apa kok sampai gitu? Oh, untung dapat masker wajah. Semoga masker ini bisa mengembalikan wajah Hairin jadi putih mulus lagi. Kita tunggu dulu sampai 15 menit. Oh, sudah 15 menit. Kita buka maskernya ya, Besti. Hilang yuk merah-merahnya. Tapi kenapa dia masih cemberut ya? Memang dia kayak gitu sih. Yang kenal betul sama Hairin pasti tahu. Oke Besti, kita kasih bedak. Terus pakai bajunya. Ulala, bajunya Hairin warna hijau. Berarti dia karakter Powerpuff yang suka warna hijau nih. Kalau Hani tadi dapat aksesoris rambut yang jepit, ini Hairin dapat yang banana, kayak telinga kucing gitu. Nah, 4 member udah kita buka dari surprise-nya. Sekarang kita lanjut buka member yang termuda dari New Jeans, Yein. Di surprise Yein dapat apa aja kah? What? Ada apa sama mulutnya Yein? Kok kayak habis digigit serangga ya? Wah, kita harus hilangkan nih merah-merahnya. Di surprise Yein ada masker bibir. Oke deh, kita pakein sekarang. Kalau pakai masker bibir gini, kok jadi kayak mama bebek ya? Wak. Sepertinya udah hilang nih Besti, merah-merah di bibirnya Yein. Oh nah, kok malah bibirnya yang hilang? Wait ya, kita tempelin lagi. Dan lepas. Nah, sip. Merah-merahnya sudah hilang. Sekarang kita pakein baju. Bajunya Yein warna ungu, Besti. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya ungu itu apa? Oke, ini dapat aksesoris rambut kayak Hani. Kita pakein 2 aja ya. Cute sekali. Yeay, semua member New Jeans sudah keluar dari surprise-nya. Besti, kok aku lihat Hani ini ada yang aneh ya? Ulalah, rambutnya Besti. Harusnya kan rambutnya dia terikat 2 di belakang. Baiklah, akan kuikat 2 rambutnya. Sip, ini baru betul, ya kan? Woi Besti, yang suka sama New Jeans, aku mau nanya nih. Bias kalian siapa? Minjikah, Hani, Daniel, Hairin, atau Yein? Coba kalian komen di bawah ya. Sekalian juga kasih tahu aku, lagu New Jeans yang enak itu judulnya apa? Mau aku dengerin gitu sambil belajar, hehe. Oh ya, hampir aja kelupaan. Aku kan belum ngefoto mereka semua, Besti. Oke, foto dulu ya kalian. Siapkan, 1, 2, 3. Si Hairin ini kenapa jutek sekali mukanya? Pasti kalau dikasih es krim mau senyum nih dia. Besti mau cerita. Aku pengen tabunganku lebih banyak lagi biar bisa ikut nonton konser mereka sambil teriak-teriak dan nyanyi-nyanyi gitu. Apa aku minta tambahan Rena aja ya? Tapi pastinya ntar disuruh bersih-bersih rumah sama belajar 24 jam. Gak apa deh. Yang penting kan aku jadi bisa happy lihat konser. Oke deh Besti, sampai di sini dulu mainnya. Makasih dan bye. Makasih ya udah nonton. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Terus like video ini dan ajak teman juga saudara buat ikutan nonton Goduplo TV. Makasih.